Inilah sinopsis sinetron Putri untuk Pangeran episode 1, 19 September 2020. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan update terbaru sinetron Putri untuk Pangeran. Episode malam ini terlihat Pangeran dan Putri lagi asik bercandaan di kampus. Tiba-tiba Mel datang, tapi tak seperti biasanya. Kali ini Mel terlihat begitu kalem banget. Ketemu Putri dan Pangeran, Mel bilang kalau minta maaf jika ganggu kalian. Mel juga ngucapin selamat buat Putri karena sudah bisa kuliah lagi di kampus Bunga Bangsa. Kemudian Mel bertanya, kenapa chatnya kemarin gak dibales sama Putri? Apa gak aneh Mel gitu loh, kok bisa kalem kayak gitu? Pangeran dan Putri keheranan melihat perubahan Mel yang jadi kalem dan sopan. Apa Mel beneran telah berubah sih? Mimin kayaknya masih sangsi deh. Di scene lainnya, Tio ngasih solusi ke Atta kalau jalan satu-satunya Atta harus temuin bokapnya Citra lalu minta maaf sama bokapnya. Gak lama kemudian Citra datang nyamperin Tio dan Atta. Ditanyanya Atta, kalau ntar malam jadi main ke rumah kan? Ditanya gitu si Atta malah langsung pingsan. Dasar si Atta, bisa aja sih actingnya. Nantikan keseruan Putri untuk Pangeran malam ini, jangan sampai terlewatkan.